Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara upgrade Redmi 5A AK Arifan. Di sini kebetulan user minta upgrade internal dan RAM. Ini standarnya RAM 2 internal 16. Saya pakai 32 GB. Jadi RAM-nya naik 1 GB jadi 3/32. Di sini saya pakai NFC bekas copotan Redmi C2 ya. Bagaimana proses dan pengerjaannya? Mudah-mudahan tutorial ini sampai done ya. Mari kita simak videonya. Mohon maaf ya guys, mejanya sangat berantakan sekali karena memang ya tukang servis seperti ini nggak pernah rapi, sedikit lalu berantakan lagi. Buat teman-teman teknisi, jangan lupa terus dukung channel saya agar semakin berkembang ya. Dan buat kawan-kawan, terima kasih sudah mendukung channel saya dan sudah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe channel saya ya, agar tidak ketinggalan tentang tutorial handphone dan vlog-vlog yang bermanfaat. Oke, tidak banyak-banyak saya berbicara. Mari kita simak. Saya sudah siapkan ya. Saya iris, fitur iris via UV box dengan cara mengosongkannya ya. Saya pakai IMMC KMGD6.
Jadi langsung saja setelah pemasangan MFC selesai, kita langsung flash sama file ATI 900E atau bisa dibilang file CSC. Filenya bisa di download di deskripsi ya. Ini sudah saya tes berkali-kali, alhamdulillah down semua ya. Buat kawan-kawan flash pakai Yupi mungkin sudah paham ya. Setelah flashing selesai, handphone akan reboot dengan sendirinya ya. Di sini saya percepat sedikit karena waktu booting awal pergantian MMC itu atau flash itu lama ya, kisaran 5 menit sampai 3 menit lah. Ini sudah hidup ya, alhamdulillah ya. Kita set terlebih dahulu agar bisa masuk ke menu. Nah, alhamdulillah sudah masuk ke menu ya. Sekarang kita pastikan, kita cek apakah benar ini akan naik internalnya dan RAM-nya. Nah, alhamdulillah ya, di sini internal 32, RAM 3 ya. Alhamdulillah sudah selesai atau sudah down. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam teknisi pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.